Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri PUPR beserta seluruh Menteri yang hadir, yang saya hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Bupati Sumbawa Barat, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR yang hadir, para petani, para tokoh, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Bendungan Bintang Banu ini adalah bendungan yang ke-29 yang telah kita resmikan sejak 2015 yang lalu. Insya Allah nanti pada akhir 2024 Total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh tanah air Indonesia. Kenapa ini kita bangun? Bendungan-bendungan ini ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air. Kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, kenapa bendungan-bendungan ini kita bangun? Dan alhamdulillah pada hari ini bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak 2015 menghabiskan biaya Rp1,44 triliun rupiah sudah selesai dan bisa difungsikan. Bendungan ini adalah satu dari enam bendungan yang dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dua bendungan yang telah kita resmikan yaitu Bendungan Tanju dan bendungan Mila yang telah kita resmikan di 2018. Kita harapkan bendungan ini akan mendukung ketersediaan air di Sumbawa Barat, mendukung ketahanan pangan di provinsi NTB dan juga bisa memenuhi kebutuhan air baku khususnya di wilayah-wilayah kering yang ada di provinsi NTB. Bendungan Bintang Bano ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar, 76 juta meter kubik dengan luas genangan 256 hektar dan mampu mengairi sawah 6.700 hektar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.